Hai guys, kembali lagi bersama gue Jody di channel Jody Geralt tentunya. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi GTA 5. Dan di episode sebelumnya kita sudah mengikuti misi dari Devin, misi dari Devin ya guys ya. Dan di misi itu kita balapan, atau bisa dibilang kita sebenarnya mencuri mobil terus balapan ya guys ya. Jadi di episode sebelumnya itu kita kayak Dominic Toretto. Oke, dan di episode kali ini kita akan melanjutkan lagi kehidupan dari 3 orang ini. Apakah misi selanjutnya? Let's go. Oke guys, ini kita, karakter kita yang tercinta, Mikael De Santa. Oh, kita di atas sini kemarin ya guys ya. Turun dulu pak. Kenapa sih bu? Ada. Aman kan? Hey bro. Halo. Bentar ya guys ya, kita mau telepon taksi dulu. Oh enggak. Kita cari tahu dulu apa yang ada di sini ya guys ya. Oke, sekarang kita punya misi Devin lagi. Oh, misi Devin ini hanya untuk si... Oke, misi Devin ternyata ini hanya untuk si Bapak Franklin ya. Kalau Bapak Michael nggak ada misi yang tetap ya, belum ada ya. Oke, berarti kita akan ganti karakter kita ke Franklin. Ya bener. Oke, kita akan ganti karakter kita ke Franklin dan kita akan melihat di manakah Franklin berada. Oke, dia masih di rumah berarti. Belum kemana-mana, dia masih di rumah ini. Keren guys, rumah Franklin bagus. Walaupun rumah yang dikasih sih sebenarnya, dikasih sebenarnya. Waduh, lagi nyentri ke Bapak Franklin guys. Aduh. Oke, sekarang kita ganti baju dulu ya, soalnya kita mau assassination kalau nggak salah. Oke, kita ada misi assassin guys. Jadi kita ya seperti biasa, kita akan memakai. Gue juga pengen beli baju sih guys, beli baju baru supaya cocok untuk Franklin nanti. Untuk apa ya, tapi nanti aja lah. Nanti gue tanpa record aja ya, kalau ini, supaya gak terlalu lama maksudnya. Butuh kacamata kah? Gak usah. Topi mungkin bisa kali ya. Waduh. Oke. Topi, jangan pakai topi lah. Kita nanti pakai helm. Oke lagi X ya. Kita mau jadi kayak agen 47 guys, ya 47 itu guys, si hitman. Oke. Masa membunuh pakai baju maksud celana pendek sih. Oke. Oh yang ini ya, gitu ya. Waduh, ada juga yang kayak gitu guys. Oke, nanti kita cari lain waktu ya guys ya. Sekarang kita pakai ini dulu, apa adanya dulu. Sadis apa adanya nggak tuh. Kita mau pergi ke misi Lester soalnya guys. Oke. Halo rumah, walaupun saya sendiri. Oke. Kita akan memakai motor tercinta kita. Waduh, oh, keren. Oke. Motornya itu Shih Tzu. Waduh, keren juga helmnya, Pak. Oke, kita akan pergi ke misi Lester ya, guys ya. Ini misinya cukup deket sih. Dari rumah Franklin cukup deket, guys. Kita nggak pakai motor Franklin ya guys ya. Nanti kalau ada waktu kita bakal modif motor ini guys. Kita akan pergi ke Los Santos ini aja. Nah, tapi setelah misi ini aja ya guys ya. Soalnya keren guys motornya guys. Nggak tahu ya ini motor ini lebih bagus atau motor yang kemarin gue dapat yang punya Trevor. Bukan punya sih, memang cuma dapat aja. Woi, Bapak yang salah, Bapak marah-marah Pak. Makanya lihat jalan dulu, apalagi pertigaan gitu guys, bahaya guys. Oke. Gue lebih suka pakai motor kalau pakai Franklin ya, bukan pakai mobil. Siapa tahu kita di sini dapat ini kan, ada tempat baru. Ada baju guys, nanti aja lah ya. Oke. Kita belok kiri ya guys ya. Gue gak akan skip ya guys di bagian ini mungkin, karena tempatnya cukup dekat supaya kalian juga bisa melihat skill gue sadis. Dalam membawa motor, gue udah jago guys, tenang. Gak bakal ada kecelakaan kita. Wah keren. Oke. Ibunya kaget guys, ada telepon.
Ibunya kaget gitu. Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. The Vice Assassination. Selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. Okay. Alright, homie. I'll be in touch. Okay, guys, kita akan pergi ke musuh ini ya. Waduh, what's the prostitute? Oh, bahaya ini, guys. Bisa, yes, hampir, Pak. Udah jago gue, guys. Bisa jadi ini bakal gue sensor, tapi enggak. Gue ingat sih yang misi ini. Kok ini kalau enggak salah ya gue di luar aja ini. Kalau enggak salah sih. Gue di luar nunggu si orang itu. Keren banget sih motor ini, guys. Tapi gue bakal beli motor lagi, guys, kayaknya, guys, ya. Nanti kita bakal pesan motor. Wih. Kenapa sih orang juga enggak kena, Pak? Marah-marah, guys. Motornya keren. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want to party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Oh, okay. Yeah, I hear you. Okay, kita tunggu sampai ada yang masuk. Mobil yang masuk ini ya, guys, ya. Ntar gue lihat briefingnya dulu. Okay, di sini tulisnya watch aja ya kan. The prostitute will enter the car sebagai si enter and kill the driver. Okay. Cycle that, see, enter, and kill driver. Okay, gitu aja, guys, ya. Jadi pokoknya kita kalau ada yang kalau cewek ini masuk ke mobilnya, baru kita bunuh orang yang itu. Nah, kan? Okay. Jadi siapapun yang datang terus si cewek ini masuk, berarti dia yang harus kita bunuh. Enggak tahu ya dia ini agen kita atau bukan ya sebenarnya ya. Oke, kayaknya yang ini deh, guys. Oke, kita turun dulu aja. Siap-siap sniper aja, guys. Hey baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Bukan. Bukan berarti, guys. Bukan. Nah, ini kayaknya nih. Oke, kayaknya ya ini ya, guys, ya. Dari tampang-tampangnya sih yang ini sih. Hey baby. You miss me? No. Starting to think you weren't coming. Oh, I always come. Oh, you such a smooth talker. Gue enggak bunuh, guys. What's this guy's? Ride my ass. No, seriously, is that You know, I don't even feel bad about Sneaky. Tapi yang ceweknya nggak teriak ya, guys, ya. Oke, kita akan kesini aja, guys. Oh, salah jalan, Pak. Oh, sini aja, guys, ya. Oke, kita masuk di tempat apa ini, guys? Kayaknya ini kayak apa ya? Oh, bentar, kok gue nggak tahu cara keluar, guys. Guys. Help me, guys. Guys, okay, dapat jalan. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Okay. Sangat mudah ya, guys, ya. Time waktunya dibutuhkan hanya 3 menit 23 detik. Clean escape bonus sama uang yang didapati 5.000, the best. Senang bekerja sama dengan Anda, Lester. Oke, sekarang kita punya misi Devin lagi ya, guys, ya. Di sini kita punya misi Devin. Oh, ada lagi, guys. Assassination, guys. Oke. Yang Devin mana, guys? Oh, jauh, Pak, ya. Aduh, Bapak Devin jauh.
Ntar, kita akan ke sini dulu. Lihat seberapa jauh kah? Oke. Kita sekarang lihat Devin. Oh, Devin hanya lurus-lurus doang, guys. Ya udah Devin aja ya, guys ya. Tapi kita harus kembaliin motor kita dulu nanti. Aduh, ribet banget sih. Oke, kita akan ke Lester aja berarti ya. Oh iya, Lester aja udah. Kita akan misi assassin dulu ya, guys ya. Di episode kali ini pelan-pelan. Kalau misalnya waktu gue tetap ke Devin, tenang aja. Oke. Mantep banget sih motornya, cepet banget, guys. Kemana nih? Oh, kanan. Kalau di sini gue skip aja ya, guys ya, supaya kalian nggak bosan, soalnya ini cukup jauh juga. Oke, dan kita akan ketemu lagi di sana. Let's go. Oke, guys, kita udah nyampe di tempatnya si Devin ya, si Lester ya, guys ya. Kita udah sampai di tempatnya Lester. So who the fuck don't you like today? Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. Okay. I was thinking he could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay, apa itu ini sih? Gue nggak tahu. Get to the bus. Waduh, motor kita mau dikemenain nanti kalau get to the bus. Ingat ya guys ya, nama motor kita Zitsu Hakucho. Hakucho apa gitu kan. Gue gak lihat guys, lagi. Zitsu Hakucho Motorcycle, oke. Rumah kita ya pokoknya menyimpan kan. Kita harus masuk, masuk bus soalnya guys. Kita harus jadi apa, penjemput ini kalau gak salah ya. Punya nggak salah kita bakal jadi supir bus. Kok tengok kok salah. Gue suka banget sih motornya. Oke. Melewati. Oh, kan jadi super bus kita guys di sini guys. Hai. Oke, guys. Lepas helm dah Bapak Franklin. Pakai helm dia, guys. Oke, drive to each bus stop until the target's located. Oke, artinya merah artinya maju. Oke. Ini dia ya guys, tempat perhentian bus pertama. Kita jadi tukang bus sekarang. Iya. Helmnya pakai. Oh, dia orang pertama kali kan dibilang kan? Ini hari pertama dia bekerja kan, pantesan. Biasanya naik motor sih. Kalau sekarang makanya dia pakai helm. Oke, kita belok kiri sini ya guys ya. Pak. Yo sabar. Sampai pelan-pelan ya guys ya. Masih pelan-pelan aja. Pak hijau. Jesus, have you been drinking? Marah-marah mereka guys. Terbaik. Oke, siapa tahu target kita ada di sini ya guys ya. Belum ya? Belum guys, belum ada targetnya, belum ada guys. Susah loh guys bawa bus gitu guys. Oke, kita maju-maju aja dulu ya. Maju terus. Pak hijau, Bapak lama banget hijau padahal. Oke, kayaknya di sini ya guys ya, mudah-mudahan sini supaya aman, supaya lebih cepat lagi kan kita bawa busnya. Let's go Bapak, hati-hati Pak, oh lewat Pak dia. Oke, gue siang, salah bukan dia. Oke. Late. That'd be 150. Mr. Penny, ain't it? Fair hike. Forget about it. Spendthrifts. Deh.
Sembarangan dia. Nah, apa sih, Bapak? Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. Stop the bus, you maniac. Hey, I thought you needed a ride, homie. Why are you there? Who's got a phone? Call We're the taking police. A short detour, ladies and gentlemen. Sit back, relax, and enjoy the beautiful downtown of Los Santos. Just get on the bus, man. We saved the seat for you and everything. What's with the fucking bike, man? I thought you... Just business shit, you know I mean. Bagus, dia lompat, guys. Just business shit, you know guys. Oh no 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 no. Pak berhenti pak. Bapak berhenti bapak, astaga. Ini salahnya kita, itu kita jatuh. Kita keluar jatuh di mana guys? Keluar jatuh di tol dong, parah. Mau cepat atau lambat ini Franklin, cepetan. Why you bailing? Attention passengers, please hold on to your fucking seats. Stop the bus, you maniac! Just business shit, you know how it is. Udah keluar aja, kalau kalian mau keluar, keluar aja udah. Pak, pinjam sepeda ya, Pak ya. Mana si nenek tadi, kasihan nanti dia. Hanya untuk bunuh dong. No, mas sepeda. Time taken checkpoint. Oke lah, 75% ya guys ya, at least ya guys ya. Pak, motor dong pak, pinjam pak. Bapak punya motor yang sama kayak saya nggak pak? Nanti saya kasih sepeda pak. Ah, bukan ya. Ya bukan guys. Nggak sama kayak motor kita guys. Parah. Ntar kita harus lihat apakah kita punya motor di sini guys. Gue mau telepon dulu guys ya. Kita cari di internet guys. Kita cari di internet. Jangan sampai kalah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Woi, saya mau internet. Saya tidak mau lain-lain. Oke, kita akan ke media. Salah. Travel and transport. Terus kita akan pergi ke pedal. Oh salah. Salah guys. Kita pergi ke mana ya? Oh, legendary motorcycle. Bukan. Oh, ini yang milik yang kemarin gue pakai untuk Trevor, guys. Dinka Vindicator. Oke. Nagasaki ini, Nagasaki. Kok Nagasaki? Legendary motorsport. Oh ini jendela motorsport. Oke, ada juga. Bentar ya guys ya, gue mau cari motor guys. Cari motor, motor itu penting bagi kehidupan. Oke. Please cari ada motor yang bagus kah? Motor. Nah, bagasi Dinka Shih Tzu. Kok nggak ada guys? Shih Tzu Fader. Punya kita apa tadi? Ah, nggak ada guys. Motor kita motor apa ya? Motor unlimited maksudnya. Motor kita itu limited edition guys. Nggak dapat di sini guys. Ya kecewa penonton, kecewa penonton, kecewa. Tidak ada motor saya tidak ada. Ada hanya Nagasaki Carbon. Ini Nagasaki Carbon ya. Iya. Enggak ada guys. Aduh, padahal bagus loh. Tudinka, ini kan Nagasaki. Bentar ya guys ya. Gue enggak akan skip sini. Bentar ya guys ya, aduh nggak ada guys, nah kan nggak ada. Parah guys, parah. Warstock nggak mungkin warstock dong, kan untuk ini kan pesawat, nah helikopter dan lain-lain kita tidak menemukan. Oke, kita akan lihat
ini harga, kita nggak butuh harga, kita butuh motor, motorcycle, Pegasi, Pegasi Bati, Dinka, Pegasi, Nagasaki, Shih-Tzu, ini kali ya, ini ya, Shih-Tzu Fader ya, iya nggak sih guys, kita beli nggak ya? Harganya mahal lagi kan? Oh enggak, murah guys, murah guys. Harganya murah guys, lumayan. Oke, coba kita beli ya guys ya. Kita beli yang warna putih aja ya, warna putih. Top speednya lumayan sih. Oke, ini Dinka. Bukan Dinka ya, ini yang Shih-Tzu Fader ya. Oke, coba kita lihat. Oh ya, ini aja lah, udah putih aja lah, putih. Not sold, purchase fail, you have not. Oh, gue belum beli ya. Oke. Kita keluar dulu guys, kita keluar dulu. Kita bakal pergi ke mana tuh? Salah, kok gue kesini. Uang Franklin berapa ya? Oh, 291. Kita bakal beli juga ini guys ya. Tapi nanti aja. Kok ini berapa nih? 204. Ini 204, ini 200. 200. 200 belum. Bentar. Kita bakal beli Los Santos Custom. Gue lupa, guys. Oh, ini Grove Garage ya. Kalau di sini lah. Iya, yeah, Grove Garage. Tapi kita akan pergi ke sini dulu. Oke, kita ke sini dulu ya, guys ya. Lumayan dekat. Jadi di situ tempat kita untuk beli-beli mobil motor nanti, guys. Jadi kalau misalnya kita beli mobil sama motor, nanti keluarnya di situ. Waduh, mati anak orang guys. Tenang guys, masih 22 menit guys, masih bisa. Masih aman. Kita masih bisa sekali misi lagi guys. Tapi kita akan pergi ke sini dulu ya. Mungkin gue nggak akan skip aja ya guys ya, supaya kalian juga dapat menikmati perjalanan gue. Mati anak orang. Ah, enggak bagus motornya, guys. Motornya aja yang memang. Woi. Geng hijau, guys. Grove Street, guys. There you go. ada penjahat, guys. Look out the way. Bu, ini bu. Bu, ibu. Ya. Ibu malah lari, guys. Mayan tapi uang sih. Ya udahlah ya. Dia bawa bazooka, guys. Nah, si ibu lari. Ya udahlah, ambil pistolnya, guys ya. Mayan, guys, pistol, guys. Pelurunya mayan. Si ibunya lari guys. Nggak jadi thank you dia. Iya ada anjing guys itu guys. Oh ini ya. Oh iya ini yang ini punya Franklin ya ini. Kita masuk ke dalam sini nih. Nah. Los Santos Custom. Berapa nih harganya nih? Berapa harganya? Berapa? Bukan muncul aja enggak? Muncul harga. Oi, harga oi. Bentar ya guys ya, kita cari muncul nggak muncul soalnya. Nah kan nggak muncul. No, ini 30.000. Beli aja udah. Nah, we can purchase from website or drive into the garage will be stored here. Into the garage? What garage? Garage kita maksudnya. Bisa ikan yang also collect here, okay? Garage purchase. Okay. Kita sudah mendapatkan garasi ya guys ya di sini. Kita sekarang saatnya kita beli. Kita beli dulu. Kok kita telepon sih? Oke, gue nggak akan skip ya guys ya. Tapi kalian bisa lihat apa yang terjadi. Oke, di sini kita bisa melihat ada motorcycle. Gue penasaran yang mana guys? Ini kan situ nih. Yang ini.
kayaknya bagus sih. Tapi Pegasi guys, bukan Shitsu. Nah, yang gue pernah, ah iya iya bener, di samping kirinya ketulis juga sih. Ini ya, bukan, bukan guys, bukan guys, bukan ini ya, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Soalnya memang terlalu murah ini. Masa motor tadi hanya 9.000 doang. Salah. Ntar ya guys ya. Kayaknya motor-motornya susah dicari ya. Ini kan Vegasi, Shitsu, nah kayak yang Shitsu gini nih. Di belakangnya ada tulisan Shitsu. Belakangnya tapi. Ntar ya guys ya. Kita harus mencari motor yang pernah ada. Nah yang ini gak ada nih guys. Gak ada tulisan Shitsu, makanya gue curiga motor yang berbeda. Nah sekarang kita akan ke legendaris aja. Waduh, motornya bagus-bagus. Ini belum ada, ini belum ada, belum ada. Oh ini yang Z-Type guys ya. Yang ada senjatanya ini. Kayak mobil James Bond gitu guys. Oke, Nagasaki Carbon. Di sini ada Pegasi, Grotti. Waduh. Mehel-mehel guys, mehel-mehel. Waduh, 630.000. Di ribu guys, bukan. Aduh. Ini 2 juta guys. Aduh, aduh. Langsung puyeng kepala guys. Oke, coba kita cek saja motor yang ada ya guys ya. Kita cek motor yang ada dulu. Kalau dari harga sih yang lebih mahal ini sih, Pegasi. Oke, kita cek tes dulu ya, Pegasi. Oke, berapa harganya? 10.000 doang. Oke. Oke, let's go. Sold. Oke, let's go. San Andreas Super Autos. Thank you for shopping at Super Auto. Yup. Oke, kita akan cek motor kita, guys ya. Motor kita yang baru, guys ya. Beda sih sama motor sana ya. Oke, kita akan cek dulu garasi kita yang baru, guys. Ini baru, ingat ya, baru. Baru, guys, kita beli, guys. Waduh. Waduh, kok bagus sih. Vroom. Oke, good. Oke. Radio, Franklin. Motor ya itu kita tinggalin atau buy some cars at legendarymotorsport.net. Siap. Langsung ditawarin guys, gue motor mobil guys. Tuh, mobil guys disuruh tawarin. Yang biru itu apa nih ya? Enggak tahu sih gue tekan-tekannya apa guys. Wis. Bukan ha. Oh lala ya. Oke. Beda guys suaranya guys ya. Enggak beda guys, beda banget ya. Padahal bagus loh motor kita tadi loh. Parah mereka. Oke, kita akan lanjutkan misi kita. Kita akan pergi kok gue ini mau. Oke. Oke, kita akan ke misi. Oke, kita akan pergi ke sini dulu. Kita mau cek-cek lagi guys, seperti biasa guys. Kita mau beli-beli properti kali ini guys ya. Franklin soalnya butuh uang guys. Ingat aja itu. Oke. Beli properti terus baru kita ke apa namanya? Ke misi Devin, masih bisa sih guys. Oke, gue skip. Bentar. Waduh. Mana, Pak? Alright, let's get this bad boy in the van, huh? Yeah, I'm starving. Let's get this. It's over with. Okay! Hey, get it up! Make it easy on yourself! Kita harus lari, guys. Oke. Okay. Kita pakai Soto Ganto. Buka. 1 2 3 4 5 6. Please kebuka. Berapa tuh?
Waduh, 5.000, mayan, balik modal, guys. Oke, saatnya pergi. Sekalian kita ke sana ya, guys ya. Let's go. Aduh. Oh my goodness, my motor. Motor gue, guys. Oh no. Oh no, 10.000. Astaga. Enggak balik modal malah ini. Motor gue, guys, di mana, guys? Astaga, gue baru beli, guys, 10.000 loh, guys. Ada yang tahu tempatnya enggak? Guys, di manakah motor saya? Guys, motor gue, guys. Itu. Makanya karma itu, Franklin namanya. Barangan dia ngambil-ngambil mobil orang, guys. Kita harus cari kendaraan. Taksi. Taksi, cari panggil taksi gimana ya, guys ya? Gue lupa kan kemarin kan. Taksi. Pak, saya mau ke itu, Pak, yang itu ya, Pak. Pokoknya tujuan ya, Pak ya. Kita skip, guys, supaya lebih cepat dan tidak makan waktu. Mati, Pak, saya, Pak. Ada. Motor gue, guys, 10.000, guys. Gak balik modal. Oke, thank you, Pak. Makasih, Pak. Ini berapa nih? Oke, kita lihat di sini harganya itu kok lebih bagus dari yang tempat si Michael ya malahan ya. Oh, mobil ya. Aduh, astaga. Mati orang, oh enggak. Untung aja enggak mati. Oke, di sini kita dapat harganya itu 204.000 dan harga per minggunya itu 9.300, mahal ya, banyak malahan. Astaga, banyak korban jiwa guys di sini, guys. Oke. Oke, kalau kita cek di sini ya, guys ya. Ini 204.000, ingat ya, 204.000, 9.300. Oke, sekarang kita akan pergi lagi ke arah atas. Telepon lagi Downtown Capco, guys. Bentar ya, guys ya. Mohon maaf kalau kalian menunggu. Pak, gue lagi teleponan, Pak. Astaga, weh, lagi teleponan. Wih, waduh. Wih, jago dia, Pak. Waduh. Sini. Gue lagi teleponan, dihajar sama dia, guys. Tidak berperi. Berperi ke Franklinan mereka itu. Can I get a cab right away? Of course. Sekarang. Should be with you soon. Cepetan. Saya tuh mau lama-lama di sini. Udah langsung telepon polisi mereka, guys. Ya udah, guys, kita skip saja sampai atau enggak usah ya? Enggak usah kali ya. Enggak usah ya. Eh, diam. Oke, guys. Ini ingat ya, 204.000, 9.300 per minggu. Itu banyak banget. Si Michael kemarin 6.000 doang, guys. Atau 4.500 malahan. Gue lupa. Ingat ya, 9.300. Taksi di mana? Taksi. Jangan bilang taksinya di sini, guys. Pak, Bapak tahu nggak saya telepon dari mana, Pak? Pak, saya telepon itu dari jangan banyak ngomong kamu. Kita lakukan survei dulu ya, guys ya. Cius. Bentar, kita coba cek tempat yang bisa kita beli apa nih? Smoke underwater bukan? Lagi. Makanya kan gue bilang jangan dulu. Bentar, Pak. Saya mau tandain dulu ya, Pak ya. Supaya, asal Bapak jangan pergi dulu, Pak. Bapak kalau pergi hilang semuanya. Ini tuh, oh ya, ini yang picture. Oke. Kita ke Downtown Capco. Pak. Bapak tinggalin saya, Bapak. Oh, itu pokoknya. Udah itu. Udah, langsung skip aja udah. Lama banget. Masa gue pesan taksi di tempat lain, dia datang di tempat lain, guys. Aduh, jadi marah-marah ya. Oke, bisa.
Oke, okay, thank you, bro. Oke, okay, ini dia guys, Downtown Keiko. Yang tempat taksi ya guys ya. Yang ini akan bikin Frankie itu enggak perlu bayar taksi. Aduh. Sangat tidak bagus. Oke, okay, kita akan beli yang smoke on the water aja ya berarti ya guys ya. Walaupun memang profitnya ke kita yaitu pas kita naik taksi, kita enggak perlu bayar. Tapi ya udahlah ya. Weekly gue juga kadang pakai taksi kalau pakai Franklin, tapi enggak tahu juga sih. Oke, okay, di sini 200.000. Jadi kita akan pergi. Ini ada orang enggak? Enggak ada ya. Oke, okay, gue akan telepon lagi. Pak, saya tempat tadi ya, Pak ya. Depan taksi, Pak. Tempat taksi, Pak. Can I get a cab out to me? Stay where you are. I got a driver right around the corner. All right, thank. Oke, okay, kali ini mungkin gue akan skip. Oke, okay, ya udah kita akan ketemu lagi di sana aja ya, guys ya, supaya kalian enggak bosan dulu. Oke, okay, let's go. Oke, okay, guys, kita udah nyampe di tempatnya ya, guys ya. Di sini lumayan 204.000 dan profitnya lumayan banyak sebenarnya. Smoke on the water the best. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. The weekly profit will be $9,300, guys. Oke, okay, occasionally the manager make contact for. Oke, okay, seperti Michael ya guys ya berarti ya. Oke, okay, smoke on the water didapatin Franklin. Let's go. Oke, okay, udah kan? Udah semua. Ini tempat usaha kita, guys. Yang baru, guys. Ramai banget di sana. Tapi sebelumnya belum ada ini loh, guys. Belum ada tennis court ya. Sebelumnya belum ada, guys. Enggak tahu. Mungkin berubah. Oke, okay, ya. Hey Franklin, you are our new owner, right? If not, ignore this email. Okay, kita bakal telepon dan kita akan pergi ke tempat Devin ya, guys ya. Kita akan pergi ke misi Devin di sini. Masih bisa satu kali misi. Gak apa-apa ya, guys ya. Mohon maaf kalau ama. Okay. Ini gameplay gue ya guys ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan kalian. Yes. Jangan pakai sniper bapak. Lari semua orang-orang nanti. Oke. Okay. Sini, di sini ya, di sini. Bagus banget. Bapak, tahu tempatnya bapak. Devin. Borough Heights. Borough House. Oke. Okay. Borough House. Oke. Okay. Kita sampai di tempat misi Devin ya guys ya. Jadi mudah-mudahan 10.000 kita tadi tidak terbuang percuma. Oke, okay, kita sampai guys. Waduh, ada pekerjaan polisi guys. Pekerjaan ini. Kok nggak ada orang? Oke. Okay. Oh malam ini guys, malam guys. Eye in the sky. Put up your hands and stand where I can see you. Bapak Trevor. Trevor itu guys ya. Ingat itu Trevor ya guys ya. Itu Trevor guys ya. Oke. Ingat ya guys, sekarang dia udah pakai helikopter polisi guys. Bagus. Inilah teknologi ya guys ya. Blue marker. Mana sih? Oh, itu. Mana bapak? Oh, jadi ngikutin sesuai yang kita tuju ya. While zoom in target proven police scan. Oke. Okay. Mana sih? Gue nggak tahu tempatnya guys. Jadi ini kamera yang dipakai oleh Los Santos Police ya guys ya. Ini untuk kalau misalnya kita arahin ke arah orang yang kita tuju, maksudnya ke wajah orang, nanti dia akan scan setiap data-data dari orang itu. Kurang bagus apa guys? Oke. Mana sih? Bentar ya, saya juga bingung tempatnya yang mana guys. Oh, yang sana jauh banget, Pak. Jauh banget, Bapak. Astaga, kita muter-muter hanya untuk liatin Franklin, guys. Astaga, tadi udah beneran tadi padahal.
Sebenarnya tadi kita bisa langsung zoom ke Franklin maksudnya. Astaga. Temen-temen muter, guys. Franklin Clinton, public exposure. Oke. Okay. Oh, mobilnya Franklin ada, guys, di situ, guys. Oke, okay, dia naik mobil. Sekarang saatnya kita pergi ke sana. Yang sana ya, guys. Kita ke sana ya, guys, ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Kalian bisa baca-baca sekalian dan supaya ya sampai selesai ya gamesnya. Oke. Okay. Kalau nggak salah ini yang Z-Type ya guys, yang bakal kita curi ya guys ya. Come in, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's okay. The name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. Right? Chad Mulligan. Roger that. Well, kita akan coba cari orang ini ya guys ya. Namanya Chad Mulligan. Jadi nanti kita akan scan orang-orang ini satu persatu. Mana sih ini orang-orang? Udah kita isi aja. Lagi nge-scan guys, lagi nge-scan suara guys. What should I do? Scan suara kan maksudnya kan. Aduh, ada yang dorong-dorongan guys di bawah sana guys. Gue gak ngerti guys. Agak kesini lagi, kesini lagi, agak kesini lagi. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan. Nah, yang di bawah sini nih yang gue penasaran. Nah, masuk lebih dekat lagi dong bapak. Enggak bisa ya. Katanya klik kiri untuk dengerin kan. Bentar ya guys ya, gue verifin dulu. Scan the target in Howick. Oke, okay, udah. Hold itu zoom in on target. Perform police scan. Oke, okay, listen and distance cursor. Oke, okay. Ntar guys. Kok bingung guys sebenarnya guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Gue bingung guys malahan. Oke. Oh, kita bisa zoom in, astaga. Oke, okay, kita scan dulu, kita scan dulu. Text evasion. Recordless, oke. Okay. Dia lupa bisa zoom, guys. Ada Kitty. Text. Ada orang satu orang nih. Bukan. Bukan itu guys ya. Oke, masih ada tempat lagi. Waduh, banyak banget, Pak. Chat Mulligan. Oke, ini dia guys. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we
Okay, kita dapat chat mulligan. Langsung dapat, guys. Oke, kita scan-scan dulu ya, guys ya. Oke. Kita ngikutin aja dia, guys ya. Speeding offense. Woi, kalian siapa? Siapa ini? Ya, ada doggy guys ke sana guys. We have lost sight of the suspect. Waduh, dia dia keluar. Hilang dia guys. Oh itu tuh 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 tuh. Suspect on foot. Okay. Okay. I ain't far away. Tara guys ya. Kita pelan-pelan aja. Kasihan ada om. Opa-opa ya itu ya. Aduh, hilang dia guys. Nah, itu tuh, nah. Itu ada yang dibunuh guys di situ guys. Ya? Dia masuk, trafficnya masuk. Waduh, Z-type-nya di situ guys. Si type-nya. Oke, kita lihat pengejaran-pengejaran yang terjadi, guys. Oke, dia masuk ke tengah-tengah. Oke, guys. Waduh, 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 hampir kecelakaan dia, guys. Oke. All units be advised. We have a possible joyrider heading west on Howick in a black Z-type. Parah. Oke guys, kita masih lanjutin aja lah. Mana sih gue bingung banget mereka. Waduh, kecil banget sih mobilnya. Franklin bisa, Franklin bisa dong. Polisi juga hubungin si ini kan. Oke. Waduh, waduh. Kecelakaan beruntun guys hanya karena Z-type-nya. Oke. Cepet banget guys dia guys. Oh, ini kantornya Life Invader guys ya. Dari situ dia muter dong, luar biasa nih manusia ini. Waduh. Astaga, Franklin, Franklin. Oke, dia di dalam sini ya guys ya. Karena pintu keluarnya hanya satu guys. Hanya di sini doang. Oh enggak, ada dua ya guys ya. Ini tempat kemarin kita guys, yang di hotel guys ya. Ini hotel yang kemarin, ini yang sekarang. Ini dekat sekali, ini dekat banget sih. All garage exits clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, Flyboy. Where is he? Wow, thermal vision is the best. Dari tadi gitu. Ada orang di sini deh. Oh ya, ini Franklin guys ya. Zoom in the. Ini. Man in his car to my right. Who looks like he's on the phone? Oke, dia lagi telepon guys. Hey,
Oke oke, kita bukan dia. Coba ya ini, coba ya ini nih nih nih. Soalnya dia kayak takut-takutan, guys. Di dalam mobil. Oh, itu dia memo. Oke. I know you think this car might be worse. Whoa, whoa, whoa. It's yours, man. Enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. No. Tembak aja, guys, sudah. Soalnya kalau yang gue baca-baca, kalau kita nggak tembak dia langsung telepon polisi, guys. Jadi jangan sampai, guys. Soalnya nanti. Hey, Mark, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Di bandara, guys. Mereka katanya lagi di bandara, di tempat apa? Di tempat apa namanya? Di hangar pribadi, guys. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Zita. I ain't no nobody for you, man. At least the ball hurt. Jangan sampai. Kalian mau lihat G-Type-nya, guys? Oh, salah. Kayak gimana ya? Gue lupa gitu kan? Lupa, guys, gue, guys. Oke. Okay. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. you like just Michael, katanya. Kayak Michael. Aduh. Pak, misi Pak ya. Jangan tabrak ya Pak ya. Soalnya nanti misinya gagal Pak. Nanti Bapak saya bunuh Pak abis itu Pak. Kita harus pelan-pelan guys. Soalnya kalau nggak salah ya, ini nggak bi. Oh, hampir mobil kecil itu. Soalnya mobilnya nggak boleh scratch, nggak boleh ada goresan. Jadi kita harus clear. Oke, kanan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan tapi pasti. Oh, oke, kita belok ke kiri. Kita pakai jalur kiri ya, guys ya. Kita pakai lajur kiri. Ntar sedikit pelan-pelan aja. Hati-hati. Oke, santai. Santai saja. Pelan-pelan saja. Oke. Awas taksi. Jangan sampai kamu saya bunuh. Oke. Oke, ini dia guys. Pak. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Buka. Gitu. Thank you. Makasih, Pak ya. Oke. Waduh, kita lewat jalur. Oke, ini dia guys. C-Type. Oke guys, si tabnya udah kita dapat ya. This beauty was a woman. I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many? Tapi aneh sih ya sebenarnya ya. Aneh banget sebenarnya. Dia orang kaya tapi tetap masih curi-curi mobil, guys. Mana itu? How do you like to drive a car like this one, man? For real. Like this or this? Oh, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. Okay. No, don't worry, it'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, gitu lah, guys, ya. Oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. Diambil, they are full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah. All right, man. I will. Before it's too late, man. Hey yeah. Just take any car and go. Just take any car. Jadi gue bisa memilih pilot. Kita tembak bisa nggak ya, guys? jangan. Oke, kita ambil ini aja ya. Soalnya mobilnya sama, guys. Kita kalau tembak itu gimana ya, guys ya? Tembak pilotnya, tembak orang-orangnya yang di situ, the best pasti itu. Kasih ya, Pak.
Oke, misi selesai. Eye in the sky. I see you now. I see you-nya apa ya? Nggak tahu. Not a scratch kita dapat, guys. The best. Oke. Mobilnya kenapa tuh? Okay, I did you solid kid. Martin Madrazo need help with something he want to. He want you. I go travel on board again. I mention it. Okay, siap. Jadi misi selanjutnya kita akan bekerja sama dengan Martin Madrazo. Kayaknya udah ada sih. Udah ada kayaknya. Oh, ini MZ. Ini ada, guys, ya. Misi MZ. Udah, cuma itu doang sih ya. Oke. Boleh lah. Oke, kita sini. Keren, benar. Oke, Ranch of Sonora. Oke, nanti aja. Oke, guys, sampai sini dulu aja, guys, ya. Kita cukup lumayan lama sih dari tadi. Dan videonya hampir 1 jam ya. Gue harus edit-edit dulu, guys, ya. Oke. Dan thank you, guys, sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Jadi Gera selalu. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya setiap ada video baru kalian dapat notifikasinya juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, supaya setiap ada video baru, bukan cuma kalian tapi teman-teman kalian juga bisa menikmati video dari channel ini. Dan terima kasih banyak, sekarang kita sudah hampir 850, kita mau menuju 900, guys. 900 subscriber, kita bisa, come on. Oke. Dan kita akan kembali lagi di next video yang pastinya lebih baik, lebih bagus, dan lebih menarik lagi daripada ini. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah nonton. Dadah.